Sarok Duma, semangat kawan-kawan di Dermaga Karangadu ini. Saya akan coba review unboxing ini joran tipe spinning juga. Ini kalau kita baca di sini keterangannya Okuma Kimar Monster PE 2,5. Joran ini biasa dipakai juga untuk monster Galatama. Ini tipe 2 section, jadi ada bat sama blank. Produk dari Okuma, tipe spinning. Akan saya coba review terlebih dahulu untuk batnya. Untuk bat juranya kawan-kawan, ini sudah Eva untuk bawah. Di sini ada juga untuk ke gimbal, ini sudah Fuji. Ini udah Fuji ya. Di sini ada tulisannya Okuma, Eva juga. Dan untuk reel set ini tipenya PSS 16. Ini kemungkinan dari produk Okuma atau Fuji, karena ini gak ada keterangan, tapi mungkin dari Okuma. Ini adalah lubang untuk batnya. Kurang lebih untuk batnya ini 1, 2, 3, kurang lebih 60 sentian. Ini masih ada labelnya karena masih baru kawan-kawan. Untuk batnya kurang lebih seperti ini. Semua sudah berbahan EVA. Ada aksesorisnya. Dia lingkaran warna merah. Nah, sekarang kita coba buka untuk blanknya. Untuk blank Okuma Kimar Monster ini kawan-kawan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil dulu untuk pengaman tipnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rain guide. Untuk guide yang pertama, kedua, ketiga, dia masih dia menggunakan tipe K series. Sedangkan dari joran ke 4, 5, 6, 7 dia menggunakan single. Dia langsung. Dan ujung tipnya seperti ini modelnya. Joran ini tipenya PE 2,5. Di sini sudah ada keterangannya, tipenya Nyimar 602 HM, 6 feet artinya 180 cm. Di sini PE 2,5. Untuk liftnya 15 sampai 30 kilo, kurang lebih 7,5 sampai 15 kilo untuk jeraknya. Dan untuk lure, karena ini tipenya adalah slow jigging juga, model spinning, dia 80 sampai 240 gram untuk jig yang dipakai. Dari blank ini dia dari karbon holo juga. Ini dikasih tutup Eva supaya kotoran tidak masuk. Terlebih seperti ini. Di sini untuk rain guide-nya sudah Fuji kawan-kawan. Jadi Okuma ini kurang lebih di pasaran harga sekitar 600-an. Cukup recommended dan mudah-mudahan ini along kita pakai di perairan Mundu. Karena akan saya coba untuk tes bending. Kita gabungin. Untuk tapernya ini kurang lebih dia fast taper lengkungannya seperti ini fast taper lengkungannya. Dia actingnya dia light medium, sorry, medium light ya. Juran ini sebenarnya untuk jigging kawan-kawan, jadi dia direkomendasikan untuk popping atau casting karena memang ini panjang. Jadi ini memang khusus untuk jigging atau main dasar masih oke, tapi jangan dipakai untuk popping atau casting. Dan lure yang dimaksimal yang diizinkan 80 gram sampai 2. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak.
untuk dukungannya. Mohon dengan like, komen, subscribe, dan share supaya channel ini tetap berkembang. Dan see you di next trip atau follow event-event Kelop Duma track dimanapun. Semoga curhat ini along kawan-kawan, semoga ada hasilnya. Kita lihat besok, siapa tahu dapat satu momen dengan jurang Okuma monster ini, untuk Kimar monster ini bisa naik ikan-ikan dasaran yang gede-gede. Terima kasih. Elok rumah, semangat. Terima kasih.